Halo, halo, halo. Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Ruji. Di depan kita sudah ada jam tangan dari Valentino Rudy. Ini adalah Valentino Rudy di seri VR125392. Yang dimana ini tinggal satu aja, teman-teman. Jadi cowoknya itu sudah habis. Ini sebetulnya couple ya. Jadi yang cowoknya itu sudah habis, tinggal cewek satu ini aja. Kasihan banget ditinggal cowoknya ya. Nggak kayak gini tuh konsepnya, beda. Ini ya, modelnya kayak gini, simple. Terus nggak banyak aneh-aneh, tapi nggak banyak orang tahu kalau jam tangan ini tuh bagus, teman-teman. Jadi memang mereknya itu belum terkenal, tapi dia punya fitur banyak gitu ya. Selain dia punya kaca safir dan jam tangan ini punya dial fosfor atau lumi. Tuh, terang banget tuh. Tuh kan, bayangin aja jam tangan lumi kayak gini. Tuh kan, tuh lihat, tuh dialnya tuh. Nyala, menyala. Tuh ya, tuh bagus. Ada tulisan Valentino Rudy di bagian dial yang di-apply dengan cukup rapi banget. Marker angkanya diganti dengan line. Kemudian penempatan angka 3-nya ada date-nya juga. Jadi angka 3-nya itu di samping date juga. Terus fosfornya juga ada di bagian hands, jarum jam, dan jarum detik. Gitu ya. Terus untuk cara setting jamnya, karena ini gak ada 24 jamnya, kalian harus putar dulu jamnya. Sampai tangganya ganti. Kalau gak ganti berarti kayak gini. Nah, tadi kan nggak ganti, berarti ini kalian tahu kalau ini jam 2 siang, tinggal ditarik, dibalikin aja, terus tarik setengah, terus diputar ke atas kayak gini. Tuh, tangannya udah ganti, kecil banget emang sih. Nih, udah gitu aja. Jadi nanti misal kalau jam lewat angka 12 itu pasti ganti, ya. Jadi nggak mungkin nggak ganti. Terus untuk ukuran diameter. Jam tangan ini berdiameter 2,9 cm, nggak ada 3 cm, teman-teman. Terus untuk tebalnya emang tebal sih, 1 cm nih. Tuh ya, emang tebal. Nggak tahu apa yang bikin tebal ya. Biasanya kalau jam tangan klasik ini mestinya juga nggak terlalu tebal banget. Untuk ukuran strapnya dia ada di ukuran berapa nih ya? 14 ya. Jadi strapnya ini bisa diganti. Kalian bisa ganti strapnya ini pakai kulit atau mungkin rubber. Ya, tapi kalau rubber cari ukuran segitu agak susah juga ya, paling juga kulit ya. Kulit yang ukuran 14-an. Kalian bisa cari strapnya ini di e-commerce ya. Jadi tinggal dicari aja strap kulit ukuran 14 ya. Tuh, ini buat cewek. Jadi kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Tuh, buat tangan lingkar tangan saya yang 18 cm, jam tangan ini kelihatan kecil banget ya. Modelnya kayak gini. Hitam banget ya, tuh. Tuh, bagus sih. Kalau mau nggak apa-apa sih. Nih, terus untuk bagian belakangnya seperti ini, jam tangan ini berwarna resist berapa nih? 3 ATM. Jam tangan juga sudah ditulis juga ada tulisan safirnya, spesifikasinya sudah ditulis ini. Safir kristal, kemudian ada serinya Valentino Rudy all stainless steel. Ini benar-benar stainless ya, nggak kosong tengahnya, dalamnya padat gitu, bagus. Gitu. Untuk cewek. Terus untuk harganya jam tangan ini dibanderol dengan harga 1 juta aja. Gitu ya, dibanderol dengan harga 1 juta aja. Itu harga, ya, harga yang worth it banget buat jam tangan kecil ini ya. Dia punya kaca safir, terus dial yang lumi. Itu bagus. Tuh ya. Terus untuk kelengkapannya, kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya gede, lebih gede dari jamnya. Ya pasti kayak gitu ya, namanya juga box gimana sih. Ini boxnya kayak gini. Ini boxnya bagus, nggak ngecewain sih, worth it banget. Nih, bedanya kayak gini. Terus ada bantalannya juga, ini bantalannya juga bagus. Nggak, tapi nggak bisa buat bantal ya, cuma untuk jam aja. Bantalan dari jamnya. Terus ada kartu garansi. Ini kartu garansi sama manual book cara settingnya gimana sudah ada di sini. Untuk 3 ATM kalian bisa pakai jam tangan ini untuk hujan-hujan atau untuk cuci tangan. Untuk garansinya ini 1 tahun ya, 1 tahun. Yang termasuk garansi apa aja, yang enggak termasuk garansi apa aja sudah ditulis di sini. Ini yang enggak termasuk garansi kaca, kemudian crown kayak gitu ya. Nanti ditulis di sini di bagian belakangnya untuk garansinya. Dipastikan jam tangan ini sudah dicap juga ya. Oke. Di harga 1 juta itu kalian belum dapat diskon, jadi langsung aja WA, mumpung barangnya masih ada nih ya. WA aja di nomor 0838656589889 atau ke Instagram @elangrojisolo, ke marketplace kita juga bisa di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak.
Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!